juga kan belum selesai. Terus dulu dong. Terlalu tinggi ya? Bang. Dulu tuh aku juga cie. Hey, welcome back to my channel, to Ardiansha Family Channel. Okay, kita lagi mau challenge Samyang. Sekarang aku challenge Samyangnya sama siapa tuh? Sama mbaknya aku, mbak. Nah, mbaknya aku ada dua. Pertama namanya Mbak Ani. Mbak Ani mana, Mbak Ani? Nah, terakhir ada Mbak Sari yang lagi di atas tuh. Nah, ini kalian bisa lihat. Mbak aku yang terakhir. Mbak Sari namanya tuh. Basari. Okay, jadi kita lagi mau masak dulu. Kita nunggu pas masaknya dulu ya, guys. Ya, aku punya Mbak Ani mana? Eh, di bawah aja makannya biar kelihatan. Yeah. Di bawah cepetan, yeah, turun. Jadi kamu siapin minumannya. Jadi kamu bilang dulu kamu mau apa? Ya Allah, kabur. Ini benar-benar karena bundanya lagi enggak boleh makan begini-begininya. Dia sama mbaknya yang kena. Ini mbaknya perutnya agak sensitif loh. Mbaknya perutnya agak-agak sensitif loh semua. Kalau nggak kuat jangan dipaksain, oke? Okay? Challenge. Iya, nggak usah. Kalau nggak kuat nggak usah dipaksain, oke? Okay? Belum mulai ini udah minum, gimana sih? Munduran dong, Kif, munduran. Justru jangan minum air dingin. Abang juga air dingin. Udah. Abang munduran, munduran. Mbak Ani nggak ada minum. Enggak, dia enak, barengan. Jadi mandi. Bang. Oke, satu doa dulu biar pada enggak pedas. Munduran dikit dong ininya. Ayo, Mbak. Ya udah. Bismillah. Bunda di kursi aja. Enggak enak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah makanan kami dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Amin. Mbak-mbaknya tuh pada mau lihat kamu duluan. Oke, okay, let's go. Kan kamu yang ngajak challenge. Yeah. Itu dulu tong sampah. Enggak ada tong sampah apaan, cepetan. Kamu nih yang repot dari kemarin minta Samyang challenge, Samyang challenge. Kuat gak? Kuat, insya Allah. Mbak, ayo mbak. Challenge Samyang sama mbak-mbak. Pokoknya mbak ya kalau gak kuat jangan dipaksain. Enak kok mbak, gak pedes. Iya. Gak terlalu pedes buat mbak. Apa? Gak terlalu pedes buat mbak. Buat kamu? Pedes aja. Ayo lah, mau juga makan. Mbak dulu. Belum-belum udah pada. Ayo. Habis duluan menang. Enggak, Bang, ayo. Kalau udah bisa makan pedes hebat dong anak Bunda dan Dedi nih. Minum. Dikit lagi. Pedes banget emang, Mbak. Iya. Bang, sekali banyak dong ambilnya ke mulutnya, jangan dikit-dikit. Kayaknya menyerah dia. Oh, belum. Kayaknya aku yang menang nih. Sombong. Hidung. Aku harus merendamin lidah aku. Eh, Jor.
rok itu. Mbaknya anteng loh. Satu samyang bagi tiga ya, Mbak? Iya. Dua guys. Kamu menyerah? Belum. Pasti bisa. Bisa minum lagi. Bisa minum aku. Bisa minum makan enggak bisa. Nyerah guys aku. Nyerah. Nyerah tapi masih makan. Canda lah, masa enggak nyerah? Masa nyerah enggak lah. Enggak, udah. Kamu kalau enggak kuat udah ya, perut kamu kan lagi sakit. Sampai jatuh. Hei. Buruan, tisu. Hah? Udah ya, Bang ya? Sampai naik kayak ini dia. Orang pedes gue. Jadi, kamu menyerah? Hah? Sudah, kalau sudah enggak kuat jangan dipaksain, nanti kamu sakit. Enggak usah. Jangan insyaallah Bunda enggak maksa kamu, udahlah. Enggak, udah jangan dimakan ya. Bunda udah nanti kamu sakit malam-malam perutnya. Iya. Oke? Bilang dulu kamu nyerah. Iya. Kamu nyerah karena disuruh Bunda bilang. Bunda nyuruh aku nyerah. Karena? Karena. Takut kamu? Karena takut aku mencret. Iya. Jadi kamu hebat. Bunda, udah beris, udah makan bisa. Dikit. Losinya makan dikit, oke? Okay? Apa salah sih? Ngambil duluan, kamu yang banyak bumbunya. Udah nak, udah sayang. Bisa, kan tadi aku udah kita cerai. Udah bang, tadi yang mau tadi pagi sakit perut katanya. Kuat berarti dia makan pedes ya? Kuat lah kuat, tapi malas aja makannya. Udah, Bunda nyuruh aku nyuruh. Iya, udah ya. Ya oke, hebat Kif. Berarti udah jalan 3 pakai bantal. Gak gitu lah, Kif. Udah. Oke. Udahan dulu challenge-nya sini. Sini. Hey, kamu pegang sendiri. Gak bisa. Gak bisa. Karena? Bisa. Aduh. Kalau challenge itu harus ditutup dulu. Oke, guys. Sambil lari aja, bilang. Oke, guys. Jadi, kita mau kelasin dulu. Jadi, say goodbye dulu. Jadi, kelasin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruan. Assalamualaikum. Hari ini aku lupa udah selesai make up, baru ingat kalau ada kamera vlog dia. Hari ini ada pemotretan bareng sama Kalista yang aku selalu treatment di klinik ya, itu Kalista. Dan tim aku hari ini ada Dila si ayam. Hai. Dan Prilly si balok ondel. Hari ini di make upin sama Kak Riri. Ini vlog aku, Kak. Oh, di vlog. Hai. Dan aku sebenarnya senangnya make upku kalau ada bulu mata. Nah, lengkap ya. Hari ini gue bikin yang super flawless tanpa bulu mata Elena pula. Hari ini cuci ya. First time. Akhirnya, dan mudah-mudahan terus ya, karena kita punya project yang lebih besar di sini. Aduh, perjuangan belum selesai. Jadi perjuangannya pasti luar biasa banget ya, mulai dari kerepotan ya, makin banyak ringlet tuh, pakai ringlet. Kerepotan nih, kerepotan. Ini untung temenan make up artisnya.
Dari tadi ya berisik banget ya. Kita temenan sosial media berawal. Terus yang satu enggak, terus yang satu punya lem bulu mata bagus. Padahal yang ini dulu juga punya, akhirnya udah meninggalkan. Sekarang malah bilang punyanya bagus. Gimana sih? Namanya intinya sih rumput tetangga itu lebih indah. Rumput tetangga itu lebih indah. Ini lagi tajam untuk foto baju terakhir. Hai. Apa sih? Bibir lagi parah banget nih guys. Tapi dengan foto edit semua akan berubah. Kan ada ring light aja langsung berubah mukanya. Lokasi foto shoot Kalista, ada Mas Hangga, ini Teh Yuli, ada Prilly, ada Dila, ada Tia juga, dan udah selesai. Sekarang saatnya karena kita lagi libur, jadi hari ini aku nemenin dia ke hobi, tapi aku nggak main sih, cuma nemenin mungkin dia masuk ke dalam hobi sama mbaknya. Dah, yeay, alhamdulillah hari ini kelar photoshootnya. Terima kasih Tete, dan rencananya balik ke Bandung langsung Teh. Langsung. Wah, juara sih. Tadi berapa jam Teh? Tadi berapanya? 3 3, mudah-mudahan pulangnya lebih lama atau lebih cepat? Lebih cepat kok. Teteh pamit ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat. Nuhun semuanya. Assalamualaikum. Abang, Mas, semuanya terima kasih ya. Iya, Teteh nuhun ya Teh. Udah Kak. Tapi nganterin dulu dong. Bruh. Oh, nganterin dulu dong. Pak. Oh, di jahat banget. Go, 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 go. Da upil. Bye bye. Okay, guys, 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 guys. Kita mau ke hobi. Oke, guys, nanti lagi ya. Nanti pas buka di hobi. Mbak. Yeah. So, guys, kita sudah sampai di tere. Yay, 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 yay. Oke, kita udah sampai di hobi. Kif mau main. Jadi biarkan dia main. Yeah. 75 years later. Kenapa kamu enggak jadi? Terlalu tinggi ya? Bang. Bisa saya main, sekarang Pak Teki sama makan. Yang udah siap buat nyerang kamu nih dari serangan badak ganas tersebut. Apakah pertama, lari secepat mungkin ke arah yang berlawanan dengan cara melempar objek, juga gak akan berhasil. Karena badak sendiri memiliki penglihatan yang buruk tuh. Jadi jawaban yang benar, menjauh dari badak tersebut dan bersembunyi di balik objek. Guys, ini selesai. Jadi di luar lagi ada latihan cheerleaders. Mbak, makasih ya. Makasih Mas. Lagi ada latihan cheerleaders dan dulu tuh aku juga cheer. Oke, sekarang kita sudah selesai dan Kit juga sudah selesai. Closing dong, Nak. Tuh nuntut, Bang. Closing dong. Oke, guys, kita mau closing dan 1, 2. Bukan kita mau closing, kita udahan. Closing. Bang. Banyak sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ardiansyah Family. Ciao. Ardiansyah Family X. Yeah.